Hai, Assalamualaikum kepada semua. Ini adalah sesi penjelasan bagaimana kita nak buat pengiraan shipping yang lebih detail, lebih tepat dan lebih mudah. Okey, baik. Saya akan kongsikan satu formula yang sangat-sangat efisien untuk anda gunakan semasa nak buat kiraan shipping bagi tujuan rekod anda ataupun anda ingin tetapkan harga jualan produk-produk anda. Jadi, ini adalah caranya. Sila dengar dan cuba follow dengan baik-baik. Okey, so saya akan mengajar anda bagaimana untuk mengira kos shipping by Air Guangzhou MyWow. Mula-mula anda buat satu formula iaitu sebegini. Iaitu cara mengira by Air Guangzhou. Sebelum itu, saya nak share dengan anda antara maklumat-maklumat penting dalam Baik Air ni. Durasi masa yang terlibat dalam Baik Air adalah 7 hingga 14 hari di mana ianya ditentukan dari tempoh keluar daripada gudang, dari gudang MyWow sehingga sampai rumah kita. Jadi dalam maksimum 14 hari ni, insyaAllah barang akan sampai. Kalau peak season, dia mungkin akan sampai 20 hari boleh jadi. Okey, kemudian seterusnya kalau anda ingin ship barang normal atau sensitif, so pastikan asingkan normal dan sensitif sebab di dalam by air shipping harga normal lain, harga sensitif item lain. Untuk anda semak barang normal atau barang sensitif, anda boleh tanya dalam grup support ataupun anda semak sendiri dekat MyWow apps di bahagian price list. Rajin-rajin kalau baca . Okey. So bagaimana cara nak mengira by air ni? Senang saja. Anda buat formula macam saya. Letak dulu kotak ada 3 kolom, kg, volumetri. Volumetri ini maksudnya size. So seterusnya adalah CBM. Tapi dalam by air CBM tidak dikira. So saya akan warnakan dia sebagai warna merah sebab kita takkan pakai. CBM tidak ada dalam istilah by air. Jadi fokus pada kg dan juga volumetrik saja. Sebagai contoh, barang saya berat yang sebenar dia adalah 5 kg. Ini adalah barang saya, berat sebenarnya 5 kg. Saya tanya seller, seller bagi saya satu size packaging barang berkenaan lah. Saya beli barang, kalau ikutkan berat kalau kita timbang sekali dengan packaging 5 kg. Tapi bila saya minta seller bagi saya saiz barang pula, saya nak tentukan volumetrik dia pula, kan? So saya minta dengan seller saiz volumetrik dia. Seller bagi saya 30 cm darab dengan 27 cm darab dengan 35 cm. Panjang darab lebar darab tinggi. So, cara untuk kira volumetrik hanya perlu bahagi 6,000 sahaja. Maka, volumetriknya adalah guna kalkulator anda dan anda akan dapat nilainya. 30 darab 27 darab 35. Okey, bahagi 6,000. Maka, jawapannya adalah 4.7. Okey, 4.7. kg. Ini adalah volumetrik. So, tugas kita adalah what next? Kita kena bandingkan 5 kg dengan 4.7 yang mana lagi berat. Of course, beratnya memihak kepada kg. Alright. Kg lebih berat. So, saya akan colorkan pilihan warehouse dengan color kuning. So, ingat, ini sahaja cara untuk kira yang mana harga yang dipilih oleh warehouse MyWow. Jadi, anda boleh buat kiraan sendiri untuk memastikan anda ada simpanan duit untuk buat bayaran kepada pihak MyWow nanti. Baik. Oh, harganya berapa pula kalau 5 kg, coach? Senang saja. Anda buka sahaja MyWow apps, pergi dekat support dan pilih price list. So, dekat sini, anda pilih shipping by air. Dan anda lihat, kalau 5 kg berada dalam table, barang normal RM21 per kg. Jadi, 21 darab dengan 21 darab dengan 5. Makanya, RM105.
Saya guna kalkulator. Jadi saya letak kat sini RM RM105. So itu yang berlaku. Very easy. Sangat mudah kan? Manakala untuk Baixi Guangzhou, ini adalah notanya. Okey. Baixi Guangzhou, durasi penghantaran yang terlibat adalah dalam masa 3 ke 4 minggu dari gudang Maiwau ke Semenanjung. Ke Semenanjung. Rumah kita lah. Okey. Kalau kita berada dekat Sabah Sarawak, kita tambah lagi 1 minggu extra. 4-5 minggu dari gudang Maiwau Sabah Sarawak. Okey. Kenapa lama? Sebab kadang-kadang jarak dalam ke alamat-alamat rumah di Sabah Sarawak ni kadang-kadang di pedalaman. Kalau berada di kota KK dan sebagainya, dia mungkin lebih cepat. Tapi kalau berada di pedalaman kampung, so dia agak lambat. Sebab tu saya letak buffer lagi 1 minggu. Okey. Alright, juga di rumah lah. Okey. So bagaimana cara nak kira, bagaimana dengan barang normal sensitif? Kena asing juga ke? Normal dan sensitif. Normal dan sensitif tak perlu asing. Anda boleh gabungkan. Boleh gabung. Tak ada masalah. Okey, sebab harga normal, harga sensitif tak ada. Dia cuma ada satu tangga harga kepada semua jenis barang. Jadi tak kisahlah. Tapi dekat bahagian kredit parcel nanti, yang mana slot kredit parcel nanti, anda wajib declare barang itu tetap barang normal atau barang itu tetap barang sensitif. Okey? Bagi tujuan warehouse lah. Rujukan warehouse. Okey, baik. Macam mana cara kira dia? Jom saya tunjuk kepada anda cara mengiranya. Very easy. Buat template yang sama macam yang saya buat ni. Okey, yang pertama kilogram, yang kedua volumetric. Volumetric ni adalah saiz barang, saiz barang dan juga CBM. Oh, dekat sini kita dah boleh guna CBM. So jangan merahkan mana-mana, okey. So, sekarang ini kita bayangkanlah kita beli satu produk. Produk kalau bayi sini cari barang yang besar sikitlah. Barang kerusi ke? Kerusi. Kerusi yang pakai kayu jati lah. Kayu jati. So, dia 57 kg. Maai. Berat gila kan? Tapi tak apalah. Kerusi. So, dia punya saiz mungkin besar lah sebab dia besar. Dia berat dan besar. So, saya letak dekat sini 57 cm. Tak besar lagi. Besar lagi. 80 cm. Darab dia punya tinggi. Panjang dia 80 cm. Kemudian tinggi dia agak tinggi lah. Macam saiz kerusi king tu. Okay, kita letaklah dalam lebih kurang 98 cm, darab dengan dia punya lebar lebih kurang sama lah macam 80 tu, 79 lah, 0.2 cm. Okay. So macam yang di atas, cara kiranya sangat mudah. Untuk tahu volumetrik, bahagi sahaja 6,000 dan kita akan dapat dia punya total volumetrik. Apalagi buka kalkulator anda. Very easy. Saya nak tunjuk kalkulator dalam awal ada, tapi kita padamkan sebab tengah setting kiraan yang terkini. Yang ada sekarang ni salah. Okey, 98. Okey, darab dengan 79.2. Okey, so dapat 620,000 bahagi dengan 6,000. So dapatlah 103 kg. 103.4 kg. Okey, kalau 103.4 kg ni bundarkan jadi 104 kg. Alright. Jadi 104 kg. So sekarang ni isu ni kita kena banding dulu. Bandingkan dulu volumetrik dengan kg. Yang mana lagi berat? Mana lagi berat anda rasa? 57 lawan 103 lawan 104 ni. Oh, of course lah 104. Okay, so yeza, volumetrik lebih berat, iaitu 104 kg. Okay, berapa RM kalau 104 kg? Jom kita semak harga dalam price list. 104 kg berapa RM ni? Berapa ringgit ni? Kita tengok harga dia. Okey, kita tengok harga dia. Baixi, shipping Baixi Semenanjung. Baixi Semenanjung. Alright, untuk 103 kg, 11 kg ke atas, RM8 je per kg. So tugas kita adalah 104 darab 8. Okey, 104 darab RM 8. Jadi sama dengan berapa pakai kereta anda, darab 8, RM832.
Ya Allah, mahalnya. Nak shipping kerusi daripada China, 800 lebih kena bayar. Yang ni ke kena bayar? Tak. Bukan yang ni kena bayar. Sebab tak compare lagi dengan CBM. Jom kita semak CBM sama-sama. Okay, dekat CBM, kita cuma perlu convert sahaja CM kepada meter. 80, kita akan jadikan sebagai meter 0.8. Alright, darab dengan 0.9, darab dengan 0.792. Macam itulah, so kita ambil 0.39 je lah. So, bersamaan berapa CBM, darab sahaja, jangan risau guna kalkulator anda. Darab sahaja 0.8, darab dengan 0.98, darab dengan 0.79. Okey, dapatlah 0.61. Dapatlah 0.61. Okey, so bila anda sudah dapat 0.61, so dekat sini jadi 0.62 lah sebab dia 0.69 kan. So saya ambil 0.62 CBM. Berapa harga dia kalau 0.62 ni? Okey, kalau 0.62 ni, 0.62 CBM, okey, boleh jadi dia akan ambil 0.7, boleh jadi 0.6. Saya ambil yang maksimum lah. Saya ambil yang worst case scenario, dia ambil 0.7. So darab berapa? Jom kita tengok tangga harga dalam CBM. Untuk CBM semenanjung 0.7. 0.7 berada dekat dalam yes tangga ini, iaitu RM430 per CBM. Okey, so darab dengan RM430. So berapa dapat? 0.7 dekat RM430. Okey, 0.7 darab RM430. RM301 sahaja. So dekat sini adalah RM301. So apabila dekat sini, okey, apabila dekat sini, kita akan comparekan yang lebih berat tadi tu. KG sudah kalah. Dia sudah kalah dengan volumetrik. So, warnakan merah supaya kita tak keliru dah. Kita cuma compare volumetrik dengan CBM. So, dekat sini, warehouse akan mengira kos yang mana lagi murah. So, CBM lagi murah jawapan dia. Iaitu cuma RM301 sahaja berbanding volumetri iaitu RM832. So saya warnakan warna kuning untuk bagi tahu bahawa ini adalah pilihan warehouse nanti. So mudah kan? Cantu je cara kira dia, sangat mudah. Okey. So seterusnya adalah saya nak ajar anda buy CU pula. Apa nota dia? Untuk buy CU anda kena expect bahawa daerah U ni lebih jauh daripada Guangzhou. Lebih jauh daripada Guangzhou. Memang sangat jauh. Kalau Guangzhou dengan Yiwu tu lebih kurang 3 jam perjalanan night flight, 3 jam macam kita daripada KLIA nak pergi Sabah. So which is sangat jauh. Jadi kita akan expect dia akan sampai Malaysia lebih lama. So saya letak kat sini 4 ke 5 minggu dari gudang Maiwau, okey, pergi ke Semenanjung. Alright, rumah. So, kalaulah Sabah Sarawak, saya expect 5 ke 6 minggu. Lamanya, saya expect worst case scenario je ni. So, anda okay, kena faham. Perjalanan barang kita memang sangat jauh, tuan-tuan. Dan kiraan dia, kalau barang normal sensitif, normal dan sensitif, boleh digabungkan. Okay, boleh digabungkan. Tak ada masalah. And then, lepas tu adalah bagaimana cara dia kira. Sama sahaja, saya akan buat konsep yang sama untuk mudahkan anda faham. Alright, so saya letak kat sini kilogram. Dekat sini adalah volumetri. Dekat sini CBM. Cuba anda perhatikan dekat remarks dalam MyWow Apps. Adakah KG volumetri dikira sebagai kos di U? Tidak kan? So kita akan terus letak dekat sini warna merah. Warna merah lah sebab tak dikira pun sebagai CBM. So sebagai contoh macam ni. Okey, sekejap saya warnakan merah supaya kita nak bagi tahu bahawa tak guna dah kiraan KG volumetrik ni. Kita cuma perlu minta dengan supplier size packaging barang sahaja.
Saya beli meja. Saya beli meja. Meja tu berada dekat EU. So, saya hantar dekat EU lah mudah. Kan, jimat sikit kos postage dalam China kan. Jadi, saya hantar kat EU sebab barang tu besar. So, saya sangatlah saya nak pakai CU ni sebab barang besar. Jadi, saya check-check dengan supplier. Supplier bagi tahu saya, oh, you punya meja ini saiznya begini. Dia bagi tahu panjang dia adalah lebih kurang 130 cm. Panjang tu, dia punya... apa nama ni, panjang dekat lebar dekat tinggi. Lebar dia tu lebih kurang 89 cm. Dan tinggi dia agak tinggi sebenarnya. Lebih kurang 127 cm. Okay, so saya akan convertkan dia. Saya akan convertkan dia menjadi meter tuan-tuan. Jadi 1.3 darab dengan 0.89 darab dengan 1.27. So, jawapannya adalah, kita tengok berapa CBM barang ini. Berapa CBM barang ini, 1.3 darab dengan 0.89 darab dengan 1.27. So, kita akan jumpa 1.469, kawan-kawan. 1.469. So, kita akan convertkan dia menjadi 1.5 CBM. Okay, as simple as that. Berapa ringgit tuan-tuan? Kita terus proceed dekat EU COA House. Dekat sini kalau semenanjung, 1.5 CBM berada dekat tangga mana eh? Tangga ini tuan-tuan. 1.5 CBM. Oh, sama saja harga. Harganya iaitu RM430. So, kita akan darab dengan RM430. Dan jawapannya adalah 1.5 darab dengan 430. Maka jawapannya RM645. So, inilah kita punya RM645. Inilah kita punya kos yang perlu kita bayar untuk shipping satu meja yang sangat besar daripada you ke rumah kita. So, very very easy. Kita check lagi sekali 1.5 CBM. Yes, 430 per CBM. Maka betul lah tu. Maka betul lah. Alright, 1.5 CBM, maka jadilah RM645. So, itu sahaja cara kira dekat MyWow. Kalau barang kita banyak, coach macam mana? Barang A ada saiz dia, barang B ada saiz dia, barang C ada saiz dia. Guna formula yang sama, cuma anda tambah 5 kg, tambah 10 kg, tambah 13 kg. Sama juga dengan sini, total volumetric barang A, total volumetric barang B, tambah dengan volumetric barang C, dapatlah total volumetric dia berapa. Begitu juga dengan by C. CBM dia, CBM barang A, CBM barang B, CBM barang C, total berapa. Volumetric ni barang A, barang B, barang C, total berapa? Bandingkan. Sama juga dengan yang lain-lain pun. Okay? Sangat-sangat mudah. Itu saja daripada saya. Harap dapat membantu anda.